Seorang warga negara asing berinisial GIR diamankan Polres Kawasan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Jumat 14 April malam. Pasalnya pria berkebangsaan Australia itu diduga mabuk dan sempat mengamuk. Perwira pengawas Polres Bandara Ibda Anagung Alit Arnaya menerangkan GIR baru landing dari Australia sekitar pukul 23 menggunakan pesawat KZ-545. Ketika melintas di tempat pemeriksaan, WNA ini mengamuk. Dia marah-marah dan sempat mendorong petugas bea cukai wanita. Pelaku beranggapan bahwa petugas bea cukai telah mengambil handphone miliknya, padahal petugas sama sekali tak melakukan hal yang dituduhkan. Atas perbuatannya, GIR dibawa petugas APSEC Angkasa Pura ke Mapores kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai. Namun saat diamankan, tercium bau miras dari bule tersebut sehingga diduga dalam kondisi mabuk. Beberapa saat kemudian handphone milik GIR ditemukan seorang penumpang di terminal kedatangan internasional dan langsung diserahkan kepada bule tersebut. Setelah itu, GIR mulai tenang dan dipulangkan ke tempat tinggalnya di sebuah villa di Kuta Badung. Tim Bali Express melaporkan.